Selamat pagi Bu, Selamat pagi. inilah Balai Buku Apen yang menyiapkan buku-buku kesehatan, buku-buku kerohanian, dan juga buku-buku untuk rumah tangga. Dan jenis buku yang telah kita siapkan di sini ada sekitar 170 jenis buku. Di antaranya adalah buku seri membina keluarga, terdiri dari 6 jilid. Jilid pertama adalah membina keluarga bahagia. Jika Anda ingin membentuk keluarga bahagia, Anda harus memiliki standar dan perilaku hidup yang telah diberikan Tuhan. Hidup di dunia ini dan abadi di surga. Tugas orang tua ialah mencari petunjuk dari Tuhan dan mengajarkannya kepada semua anggota keluarga. Di dunia ini, kesejahteraan masyarakat amat bergantung pada pengaruh keluarga. Buku ini perlu dimiliki agar tercipta suasana rumah tangga melalui pena yang menggambarkan dunia baru. Harga buku ini Rp285.833. Ukuran buku ini 14,5 x 20,5 cm. Kertas HVS 70 gram, 527 halaman, hardcover. Penulis Ellen J. White. Jilid 2, membina anak yang bertanggung jawab. Apa harapan dua insan yang disatukan dalam pernikahan? Memperoleh anak-anak dalam keluarga untuk dikasihi, dididik dan dibesarkan untuk menjadi manusia yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Anak yang diasuh, dididik dan dengan ilmu pengetahuan yang berguna, belajar mandiri dan bertanggung jawab bagi generasi kini. Alangkah bahagianya ibu dan bapa melihat anaknya berhasil dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang luas. Petiklah nasihat dari buku ini. Harganya Rp332.500. Ukuran 14,5 x 20,5. Kertas HVS 70 gram, 617 halaman, hardcover. Jilid 3, membina pendidikan sejati. Pendidikan adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Pendidikanlah yang membuat anak dalam keluarga berkembang menuju kedewasaan dan kecerdasan. Anak harus dididik dalam ilmu dan pengetahuan yang mulia untuk memajukan bangsa dalam suasana yang religius, bahwa pemikiran yang cerdas harus disertai akal budi dan takut akan Tuhan. Setiap orang tua dan pendidik perlu membaca buku ini. Harganya Rp173.250. Ukuran 14,5 x 20,5 cm. Kertas HVS 70 gram, 286 halaman, hardcover. Jilid 4, membina keluarga sehat. Dari mana datangnya penyakit dan derita? Mengapa usia manusia semakin singkat? Sumbernya ialah perilaku manusia yang tidak taat terhadap hukum alam yang telah diatur oleh Allah. Di dalam buku ini dijelaskan peran keteladanan, adanya kerjasama manusia dengan Tuhan. Pola hidup sehat mulai dari masa bayi yang ada di kandungan sampai soal pemulihan kesehatan orang dewasa dalam keluarga. Harga buku ini Rp271.250. Ukuran buku ini 14,5 x 20,5 cm. HVS 70 gram, 488 halaman, hardcover. Jilid 5, membina kehidupan abadi. Kristus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan.
Karena dengan perumpamaan itu, nilai ajarannya dengan mudah dipahami pendengarnya. Perumpamaan itu diambil dari kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehidupan pendengarnya. Buku ini dimulai dengan ikhwal perumpamaan dan ditutup dengan perumpamaan 10 anak dara. Semuanya berkisar pada kerajaan Allah. Harga buku ini adalah Rp195.127. Ukuran buku ini 14.5 x 20.5. Kertasnya HPS 70 gram, 325 halaman, hardcover. Jilid 6. Membina pola makan dan diet. Sebelum dunia ilmu pengetahuan meneliti dan mendalami hubungan antara makanan dan kesehatan amat erat, Ellen G. White telah menulis bahwa pola makan yang menyejahterakan fisik dan rohani tidak dapat dipisahkan. Sejak tahun 1863, ia telah sering membicarakan dan menulis tentang betapa pentingnya makanan bergizi. Jika Anda ingin sehat jasmani dan rohani, bacalah buku ini dengan cermat, lalu praktekkan. Harga buku ini Rp271.250. Ukuran 14.5 x 20.5 cm. HVS 70 gram, 495 halaman, hardcover. Penulis buku Seri Membina Keluarga adalah Ellen G. White. 8. Obat Alami. Penulis buku ini sangat berpengalaman di bidang medis di Amerika Serikat dan di Bangkok, Thailand. Ia memahami betul penyakit-penyakit apa yang diderita etnis Thailand, Cina, dan India, yang sangat berbeda dengan penyakit yang diderita orang di Amerika Serikat. Kesimpulannya sangat berkaitan dengan pola makan. Pengalaman dan hasil penelitian itulah yang diungkapkan di dalam buku ini. Hasil penelitiannya sangat relevan dengan masalah penyakit yang kita hadapi, penyakit yang umum terdapat di Asia Tenggara. Inilah yang dibahas dengan 8 pemulihan yang alami dapat dilakukan setiap orang. Penulis adalah Ethel R. Nelson. Ukuran buku 14.5 x 21.5 cm. Kertas HVS 70 gram. Jumlah halaman 229 halaman. Hardcover. Harga buku ini adalah Rp93.000. Anda ingin memiliki buku ini, bisa dicat di WA di bawah ini.